Ya, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya di Respon Gamer. Nah, kali ini kita akan gacha gamenya Naruto ya. Ini kebetulan ada event GP. Ini baru purchase. Nah, ini kebetulan tadi saya sudah beli tadi sama kemarin-kemarin ya. Buat ngambil rewardnya yang ini. Yang personal group ini ya. Jadi 15 kali pembelian dapat kupon diskon 20% lumayan ini. Meskipun kali ini kita tidak bisa mendapatkan hero-nya, tapi bisa kita simpan untuk event berikutnya. Ini saya sudah punya berapa pack ini? 185 pack. Dan ini eventnya sudah berakhir. Jadi kemungkinan saya tidak bisa mendapatkan optimal ya ini untuk ini Akatsuki Straw Hat item exchange-nya, tapi bisa kita simpan untuk event berikutnya. Ini kita butuh 48, kalau kita punya diskon kupon diskon 20%. Ini ada peti, petinya dihanya ini Deva Pad pin, lalu ada Sasori Resurrection ini ya, lalu ada Asuma Resurrection sama Deidara Resurrection. Oh, Sasori-nya bukan, ternyata Sasori Performance of 100 Puppet. Nah, kita coba langsung buka aja packnya. Ini ya. Biasanya saya buka langsung semuanya ya, karena biasanya lebih optimal kalau dibuka langsung semuanya. Kalau ini 185 pack, berarti kalau perhitungan normalnya harusnya saya dapat 18 item exchange harusnya lo ya. Kita coba buka 10 ya. Kita buka 15 dulu. Mana ini? 15. Coba dapat apa? Nah, ini dapat Akatsuki Straw Hat. Nah, kita buka semuanya aja ya, biar lebih cepat. Harusnya dapat 17 item ya, Straw Hat Akatsuki tadi. Kita coba. Nah, dapat Golden Mark, lumayan nih. Nah, dapat 14 guys malan. Sungguh tidak beruntung sekali. Nggak apa-apa, kita simpan aja buat next event. Berarti saya punya berapa ini? 15 ya. Nah, cukup butuh 48, tapi sudah saya duga. Nah, buat senang-senang aja. Untuk event GP kali ini kita simpan itemnya, kita simpan kuponnya untuk ditukar di event berikutnya yang membutuhkan item exchange yang sama. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komennya. Terima kasih.